Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Gracious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini diawali dengan yang happy menjadi nominasi di kategori Celebrity Comedy Awards 2024 nih. Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting ya pemirsa di RCTI Plus. Pokoknya yuk kita ribut-ribut sambil kita doakan dan juga dukung Ayu Ting Ting dengan cara memvote Ayu di acara yang sangat bergengsi nih pemirsa. Jangan lupa ya vote Ayu Ting Ting di RCTI Plus. Semoga Ayu Ting Ting menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting yang akan segera manggung di Parkir Timur Senayan. Apresiasi dan Parade Budaya Nusantara. Dimeriahkan juga oleh Rosa, Tangan, Ben, dan juga Wali, serta ada Darboy Gang. Semoga acaranya lancar, amin ya rabbal alamin. Nusantara World Fest dan juga Media Wacita, semoga lancar, amin. Berita selanjutnya ada dari Star Hit. Congratulations, Ayu Ting Ting. Lagu Tertitut memberikan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Ada 20 juta nih penontonnya ya, viewers di channel YouTube-nya Starry. Selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting. Selanjutnya juga ada Neng Ayu yang sangat tampak cantik dengan busananya yang alhamdulillah tertutup ya pemirsa. Sehat selalu untuk Neng Ayu. Cakep banget sih Neng Ayu, gelis pisan Teh Ayu dari Titin 0874. Neng Ayu akhir-akhir ini memang selalu tampil cantik dan juga menggemaskan. Yang penasaran seperti apa lagi nih informasi-informasi Ayu selanjutnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan ada informasi yang pastinya meledak nih pemirsa, luar biasa, yang katanya Ayu Ting Ting akan tunangan hari ini. Mimin akan sepil nih, akan sepil foto dan juga keberadaan ayah dan juga Umi yang hari ini berkebaya cantik pemirsa. Wah, sepertinya memang ada pertunangan nih antara Ayu dan juga seorang pria yang masih disembunyikan. Siapapun orangnya, kita akan selalu mendoakan yang terbaik dia untuk Ayu ya pemirsa. Mimin akan upload nih sebentar lagi ya, kebersamaan ayah dan juga Umi yang sepertinya sedang menghadiri pesta pertunangan Ayu Ting Ting. Privat banget nih ya. Semoga deh apa yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, sama-sama selamat hari libur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ketiga, ini cemilan favorit dari tim tim kuliner Gulis Pisang Sambal Lado di Cirebon. Biasanya aku kadang kalau lagi cemil, makanya kalau kita habis di rekam nggak berhenti. Ini tadi ikannya, sekarang kita tentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya, jadi kalian bisa request. Kalau mau pedes juga bisa. Nah ini garing mah, cocok banget cemilan hari-hari. Ting-ting kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget semua cemilan di Ting-Ting Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Ini tuh. Tuh enak banget. Ini yang agak pedes. Jadi kalian bisa request sesuai selera ya. Karena tuh pedas manis. Ordernya di Ting-Ting Kuliner. Masih kita cemilin yang pedasnya. Ini pedas manis ya. Dan ini enak banget. Nggak, nasi juga enak banget. Digado gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Ting-Ting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa, mau enggak pedes juga bisa, enak banget, garing. Nah, tetap bawa cemilannya Ting-Ting Kuliner. Ini kampok enak banget, kemarin ada lumring. Lumring habis, guys. Jadi tinggal kampoknya aja. Seperti biasa, ini cemilan favorit dari Ting-Ting Kuliner, keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil makannya baru pakai nasi juga enak banget, nggak berhenti. The best. Ordernya cuma dari Ting-Ting Kuliner ya guys. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Ting-Ting Kuliner. Entah di ikannya. Sekarang kita kenal Mustafanya. Ini yang gak pedes ya, jadi kalian bisa request. Kalau mau pedes juga bisa. Nah ini garing mah, cocok banget cemilan hari-hari. Ting-Ting Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget semua cemilan di Ting-Ting Kuliner udah pasti terbaik.
Sekarang aku mau cobain ya. Itu. Tuh, enak banget. Ini yang agak pedes. Jadi kalian bisa request sesuai selera ya. Karena tuh pedes manis. Ordernya di Ting-Ting Kuliner. Masih kita cemilin yang pedesnya. Ini pedes manis ya, dan ini enak banget. Enggak, nasi juga enak banget. Digaduh gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Ting-Ting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedes manis bisa, mau enggak pedes juga bisa, enak banget, garing.